sahabat review wisata, kembali lagi bersama kita di channel Review Wisata. Kali ini kita akan mereview salah satu pemandian air alam situs Citaman Batu Goong, tepatnya di Jalan Raya Ciput, Pandeglang, Banten. Penasaran? Ikuti kita terus. Sudah tiba di depan pemandian air alam situs Citaman Batu Goong. Untuk informasi tiket, kalian akan dikenakan biaya Rp5.000. Itu berlaku untuk hari biasa maupun hari libur, turis lokal maupun mancanegara. Dan informasi parkir, kalian akan dikenakan biaya Rp5.000 untuk motor, Rp10.000 untuk mobil. Citaman, sebuah kolam purba peninggalan era Megalitikum. Ya, Megalitikum. Di mana di era itu masyarakat mulai membangun bangunan dan monumen yang terbuat dari batu. Sekitar 130 sampai 360 Masehi. Tua juga ya. Salah satu keistimewaan dari kolam ini ialah walaupun turun hujan, kolam ini tidak akan menjadi keruh. Kenapa? Karena kolam ini memiliki sistem yang bisa menghalau air hujan yang keruh dan merubahnya menjadi bening. Sangat canggih bukan peradaban Megalitikum tanpa kaporit-kaporitan. Tapi ada larangan juga di sini. Jangan mandi menggunakan sampo atau sabun. Aneh juga ya. Jika di kolam malah mandi menggunakan sampo, udah kayak di kamar mandi pribadi saja. Pada zamannya, kolam ini digunakan untuk mensucikan diri sebelum melakukan peribadatan. Selain itu, bisa juga membersihkan diri dari kesialan, katanya. Siapa nih yang hidupnya penuh kesialan? Mari kemari mandi ke kolam ini, teman-teman. Tuh, tidak bohong kan? Walaupun tadi turun hujan lebat, kolam ini airnya tidak menjadi keruh. Top banget deh teknologi era Megalitikum. Hati-hati ya jika ingin masuk ke kolam ini, karena dinding kolam ini semuanya terbuat dari batu. Ada yang licin, ada juga yang kasar. Airnya tidak begitu dingin,
tapi menyegarkan. Sifatnya yang begitu jernih membuat ketagihan ingin berenang lagi dan lagi. Itulah sudut-sudut kolam pemandian air Citaman. Untuk fasilitas, di sini sudah tersedia musola dan juga toilet. Untuk toilet, kalian akan dikenakan biaya sebesar Rp2.000. Dan ada juga warung-warung dengan gazebonya yang bisa kalian gunakan untuk bersantai. Ada juga pelampung ban yang bisa kalian sewa untuk berenang. Inilah penampakan bawahnya. Selamat menyaksikan. Awas, scene video selanjutnya akan membuat ngantuk.
Nah, itu dia teman-teman hasil review kita di pemandian air alam situs Citaman Batu Gong. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa datang langsung ke sini. Dan buat kalian yang tidak tahu alamatnya, kita sudah terapkan alamatnya di link di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa komen di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.